warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sore ini kami bergabung dalam pencarahan yang kedua. Jadi tiga pertandingan kami baru meraih satu poin, tapi ini hasil yang tidak diinginkan, tidak diharapkan. Namun dalam pertandingan hari ini boleh katakan beberapa dua tim bermain cukup bagus, terimbang. Saya juga tidak kecewa dari penampilan anak-anak, ya, karena mereka sudah mengeluarkan semua kemampuannya. Memenangkan pertandingan ketika kita buat satu gol dari Andi membuat kami kalah kemudian. Namun bukan selalu mencari excuse ya tentang perbedaan wasit, tapi rasanya kami tidak puas dengan wasit kali ini. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya menguntungkan kami, tapi sebaliknya buat lawan itu sehingga ada ribut kami di bank ya, karena barangkali semuanya bisa dilihat dengan tanda teman sendiri. Tapi sama pada Arema sudah bersama mereka dalam sistem babak yang diberikan di bawah Jogja ini tidak kenal tiga pertandingan mereka beruntung menang pertandingan dan ada teman juga memberikan sebuah meter ini. Terima kasih terus mungkin bisa dari sekitar pemain kemudian komentar tidak terlalu. Tadinya ya, tadi dengan hasil salah yang kurang bagus, saya berharap untuk kinerja pengadil lapangan dan netral yang merusak permainan sepak bola Indonesia. Terima kasih, Mas. Masih dulu saya buka sesi pertandingan media, silakan. Coach, tadi setelah pertandingan dilihat dari tribun, Anda menghampiri wasit, apa yang ada katakan di momen itu, Coach? Bisa karena apa? Saya sih normal-normal saja, tidak. Cuma selamat Anda apa mungkin sudah kerja dengan baik, cuma gitu aja. Tapi nada saya nada minder. Ya, tapi saya tidak mengeluarkan kata apapun, saya mau wasit sendiri. Jadi pun hanya ketawa dan saya tidak mengomong yang lain-lain karena saya pikir buat apa juga sih, buat apa juga karena bagaimanapun proses saya tidak akan membawa hasil pertandingannya ya, dan cuma ngomong sama yang lainnya ya begitulah karena di beberapa ya ada yang sudah lama, sudah kenal lama ya begitu kualitas pasir kita dari kalangan mereka sendiri sudah mengaku seperti itu. Yang maksud begini yang lain semoga depan memberikan hasil yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.